Assalamualaikum, hai. Okey, sebulan yang lepas aku ada beritahu tentang satu projek yang aku nak buat, iaitu projek penpol di mana korang boleh hantar surat dekat aku dan aku akan baca dekat depan kamera. Actually aku just expect dalam 1-2 surat saja dan tak sangka ini yang datang. Terima kasih banyak-banyak. So aku akan bacakan sedikit sneak peek untuk korang dan yang selebihnya aku akan baca sendirian alone in my bed. Jom kita mulakan dengan surat pertama. Okey, kita ambil yang besar dulu. Aku sebenarnya sangat berhati-hati kalau nak buka envelope lah, sebab in case kalau aku terkoyakkan sekali, so aku akan, selalunya aku akan still buka ikut depan ni. Cuma aku harap korang tak guna alio lah untuk lekatkan benda ni. Kalau tak, memang sebenarnya tangan aku dalam beralio korang ni. Eww. Oh. Okey, assalamualaikum. Hai, Abang Amawan. Oh, aku cakap Amawan. Wah, dah lama betul tak main utuh-utuh surat ni. Paling akhir masa tahun 2006, itu pun zaman majalah Gempak, Kreko, Manga. Dulu memang suka melukis sampai adalah simpan cita-cita nak jadi pelukis komik. Oh, nice. Saya memang sukalah nak lukis kan, sebab masa menengah rendah saya kelas agama. Oh. Okey apa? Boleh lukis komik agama. Dulu masa baru habis sekolah, kawan bawa balik buku-buku lukisan penuh gambar-gambar kartun. Tapi mak dengan ayah penuh kesungguhan, dia bakar semua buku-buku tu. Sayang mak. Ada sad face dekat sini. Saya nak berterima kasih dengan Aman sebab menaikkan semula tradisi utus-mengutus surat ni. Terima kasih juga sebab bagi peluang dekat adik-adik kita yang dah biasa dengan Facebook, Twitter, Instagram ni, merasa macam mana kita yang dah nak masuk level Evergreen ni berkenalan dengan orang yang kita tak pernah jumpa. Dulu-dulu punya style. Thanks juga kepada kepada siapa? Tak ada siapa. Nurul Atika Abdul Aziz. Oh, Atik Aziz. Aku kenal dia ni. Okey. Oh, ada lukisan. Oh, fan art lawak sekolah. Oh, tertinggal. Wait, dalam banyak-banyak bau wangian ni, yang mana satu Aman minat? Lavender, apple blossom, lemon lime, sparkling lemon, berry. So far aku suka perfume yang lebih, dia tak kuat macam bau yang manly gila, tapi dia just nice. Tapi tutti frutti. Tak pernah try lagi Tutti Frutti. Dan aku suka Tutti Frutti. So maybe Tutti Frutti kot. Okay, apapun, thank you so much kepada Atik. Lagi satu surat yang besar. Alamak, lawa gila. Okay, must be read and open by Aman One Only. Yo, Aicha. Okay, googly eyes. World peace, baby. Ya, assalamualaikum, hi Wan. Harap bolehlah panggil Wan. By the way, motif utama hantar surat ni just nak tambah kenalan. Like you say, penpol. Hope boleh keep this method and I'm waiting for your reply. Tak perlulah nak kongsi surat ni kat your vlog tu. Hope you understand. Sorry, dah terbaca surat ni. Apa-apa pun, thank you so much. So, kita tengok macam mana kat ni. Okay, first. Oh my god, apa pernah ada buku? Hope we can be friends, Aicha. Wan teruskan. Okay, sangat cantik. Dan dia ada tempat pemegang dia dekat sini. Okay, satu lagi ni. Apa ni? Aman Wan sleeps here. Sleeps here? Ah? Tapi kenapa sleeps here? Maksudnya kena tidur macam ni biar air liur mengalir lah tu baru something happen. Oh, sleep. Yes, sleep. Maksudnya masukkan ke sini. Oh, I see. Oh, ini adalah side book side punya penanda buku. Aku memang selalu teringin nak buat benda ni, tapi ini sangat cool kot. Okay, thank you so much, Aicha. So, terima kasih banyak. Ini memang sangat cool. Super nice. Okay, yang seterusnya pula. Okay, surat. Your truly fan, Fatin Najiha. Okay. Saya kan sebenarnya baru kenal abang 5 days ago. Oh, okay, welcome. Selamat berkenalan. Macam best je baca dan tengok apa yang abang buat tu. And slow-slow saya makin kenal dengan kawan-kawan abang, macam Kak KD, Abang Mozek, Abang Niman and ramai lagi lah. Suka gila dengan friendship korang. Macam comel je, pergi mana-mana pun still bervlog selalu habis. Oh ya, yeah, saya baru tahu abang ni pekomik. Okay,
Dan don't worry, I will grab all your nomic lawak sekolah as soon as possible. Memang dah ada niat nak beli pun. Okay, thank you so much yang semua ada dekat sini. Sekarang ni aku sedang buat nomic lawak sekolah yang kelima. So, mesti dapatkan juga. So, last word, teruskan berkarya, teruskan melukis komik, teruskan bervlog, teruskan review pasal buku kat page Encik Nomic. Alamak. And I hope you will achieve whatever that you want in your life. Keep moving on because I bet with the talent that you got, you had inspired most of the people out there and maybe yang puji, kagum and minat abang dalam diam. Don't forget to call me in. So good luck for your future. Okay, thank you so much. Orang kata macam Aman ni inspired orang through Aman punya video. Tapi actually daripada komen orang, daripada surat macam ni adalah inspired Aman lebih lah untuk buat vlog sebenarnya. So thank you so much Fatin Najihah untuk surat ni. Next ini koyak surat warna pink. Aman Wan menyuruh kami Blinkers mengamalkan budaya surat-menyurat. Okey, Blinkers maksudnya pembaca Blink Book. Saya dengan berbesar hati mahu Aman datang ke sekolah saya buat kali kedua dan juga mengadakan banquet untuk tahun 6 kerana sekarang saya berada di tahun 6. SK Cahaya Baru. Oh, SK Cahaya Baru tahun lepas Aman pergi. InsyaAllah, mungkin kita orang pun akan pergi ke Johor Baru lagi. So, jumpa dekat sana insyaAllah. Aman Wan menjadi pelukis komik di Blink pada tahun keberapa? Pada 2012 adalah detik permulaannya melukis nomik lawak sekolah yang pertama. Adakah Aman Wan mahu mengambil penulis Blink? Sebenarnya, Blink Book sekarang ni memang sedang mencari penulis. Jadi, kalau ada bakat, bolehlah cuba untuk hantarkan karya. Tunggu saja pengumuman daripada Kak Aing Maisar. Apapun, all the best. Good luck UPSR. Awang doakan semoga dapat 5A. So, all the best. Oh, siap seletip lagi. Daripada no name. Daripada no name. Okay. Mystery. Okay. Oh, ini bukan surat. Ini adalah sangat cool. Nampak tak? Okay, dia buat komik. Okay, assalamualaikum. Saya suka tengok Amat. Adakah ini cinta pandang pertama? Kalau sudi, adalah saya, Amat Ipul. Lukisan not bad. Oh, tiba-tiba jadi pekritik kan. Ada humor kat dalam tu. So, kalau minat melukis, teruskan. Nampak potensi dia. Okay? Okay, thank you so much. Okay, surat yang satu ni, dia sebenarnya adalah penonton vlog Aman lah. Dan kemudian selepas beberapa bulan baru kita orang dapat tahu yang dia sebenarnya adalah jiran Aman. Dia ni, tahu tak, aku suruh hantar dekat office, dia boleh buat stamp palsu macam ni, lepas tu hantar direct ke rumah. So memang okay. Kau tak payah nak hantar guna apa ni, company punya letter je. Ke hadapan sahabatku Aman. Semoga saudara dalam keadaan sihat sejahtera sahaja. Klise gila ya. Yes. Agak janggal nak menulis surat setelah bertahun-tahun tak tulis surat. Tulisan pun dah buruk. Okey, dah tak ada idea nak tulis apa. Thank you so much untuk surat ni. Ini adalah daripada Wazi. Okay, thank you so much. Sebenarnya aku juga sebenarnya baru je balik daripada MUA, jelajah sekolah di MUA. Dan di MUA sebenarnya aku bertemu dengan seseorang, seorang pembaca dan juga penonton vlog yang setia. Aku dapat request daripada ibu dia iaitu Puan Liza untuk bertemu dengan adik Puteri Nur Dalilah ni. Dan juga dia ada memberikan satu bag. Sebab aku bercadang memang nak masukkan kat dalam vlog ni. So jom kita tengok apa yang Nur Dalilah bagi. So, disebabkan Nur Dalilah ni dia tahu aku suka Darren Shan, aku pernah sebut, aku suka cerita horror. So, dia hadiahkan aku buku fiksi, Last Breath, daripada Tunku Halim. Dan, oh, the best selling horror stories. Okay, nice. Aku pun tak pernah lagi baca ni. So, thank you so much untuk buku ni. Okay, next. Okay, Tom Hoyle, buku dia tajuk Spiders. Ini pun juga adalah horror rasanya. Dia punya tulisan. Dan dekat sini, nampak tu? Ada laba-laba. Okay, aku akan baca buku ni menggunakan penanda buku tu tadi. Okay. Dan yang terakhir, ini adalah Mark. Always strive to make things better. Be the best you can be with what you have. Mark yang sangat positif. Rasanya kalau minum terus macam energy. So, terima kasih banyak-banyak Puteri dan juga Puan Liza kerana sudi memberikan hadiah-hadiah ni. Okey, dan juga kepada korang semua, terima kasih banyak-banyak kepada yang telah memberikan surat, memberikan lukisan, memberikan kad, penanda buku, hadiah semua tu. Semua surat korang akan Aman balas. So, kepada yang lain, jika hendak menghantarkan surat ataupun apa-apa saja, bolehlah ke alamat ini. Hantarkan saja ke alamat ni. Dan yang penting, jangan lupa letak nama Aman Wan di atas sekali. Dan jumpa korang minggu depan. Bye-bye.
Thank you, thank you, thank you, thank you.